Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Selamat sore, selamat ngebuburit. Jadi sore hari ini saya mau masak ikan cendro atau julung-julung. Cendro sama julung-julung beda nggak ya? Kayaknya sama dah. Pokoknya ikan cendro hasil mancing kemarin saya nyore bersama Bang Murdani di Bagan Tanjung Kayun. Sebenarnya target kita itu ikan rame, bukan ikan besar. Saya iseng ngoncer, dapat sambaran dua kali. Pertama ke Bang Murdani, ikan barkut besar sekali, sayangnya nggak kena, putus. Nah yang kedua saya main atas pakai pelampungan, dihajar cendro, kena. Ini sekarang mau kita masak, Bray. Banyak yang nggak suka sama daging ikan cendro karena memang apa ya, agak bau dirinya, dia itu bau dagingnya itu agak bau diri dia. Jadi saya mensiasatinya itu kita olah. Bagaimana caranya? Ikuti terus. Yuk kita olah daging cendro. Jadi setelah halus, udah kita kasih bumbu segala macam. Nah sekarang kita tinggal goreng. Kita bulet-buletin seperti bakso, tapi kita goreng. Ini nanti nextnya bagaimana, ikuti terus, Bray. Yuk sekarang kita goreng.
Oke, Bray. Ini udah jadi nih. Lihat. Oh, mantul, guys. Mantul. Nih, nanti kita nyobainnya habis beduk, beduk maghrib. Setelah beduk maghrib baru saya cobain. Wangi banget. Karena sekarang masih niat. Ini begini, Bray. Jadi cara ngolahnya simple. Memang apa ya? Simple. Ribet. Cara ngolahnya ribet, tapi ya itu bisa nampol rasanya. Daripada cendro kita goreng, kita sambelin, jadi agak bau-bau dia gitu. Bau-bau cendro itu kurang mantap lah. Banyak yang enggak suka. Angler-angler banyak yang enggak suka sama daging cendro. Kemungkinan yang suka mah banyak juga, cuma kebanyakan yang enggak suka. Saya aja jarang mau bawa pulang kalau dapat cendro itu buat enggak pernah bawa pulang. Sama istri saya aja semenjak rumah tangga belum pernah saya bawa ikan cendro pulang ke rumah. Nih, baru kali ini saya suruh olah jadi seperti ini. Mantul, Bray. Oke, kita nunggu buka, langsung kita cobain. Oke, Bray. Nih, sekarang kita cobain udah azan maghrib. Nih, saya mau pakai cuka. Cuka pempek. Ini tekstur dagingnya kayak gini, Bray. Dalamnya tuh. Mantul. Jadi rasanya kayak sate bandeng. Kita pakai cuka. Mantap. Ini buat makan juga enak, Bray. Mau pakai nasi juga enak. Mau digadoin juga pakai cuket juga mantap. Oke. Thank you yang udah nyimak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jualan melengkung Indonesia. Bye.